Selamat malam umat GKI Harapan Jaya, serta saudara-saudara sekalian umat Kristiani yang juga mengikuti kebaktian ini. Sungguh kami bersuka cita dapat menyapa setiap saudara di awal kebaktian malam tahun baru ini. Biarlah setiap kita dapat memasuki tahun 2021 dengan melandasinya di dalam rasa syukur kepada Tuhan melalui kebaktian yang akan kita ikuti bersama ini. Tema di dalam kebaktian malam tahun baru ini ialah bijaksana dan bersyukur di akhir tahun. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Untuk kebaktian tahun baru yang akan diselenggarakan pada esok hari, Jumat 1 Januari 2021, kita bersama dapat mengikuti kebaktian melalui kanal YouTube YKB pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Link kebaktian tersebut akan dibagikan di setiap WhatsApp grup jemaat. Demikian warta lisan pada kebaktian malam tahun baru ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk kita lewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman kita di tahun 2020 ini. Mari kita bersama menyanyikan kekuatan serta penghiburan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian malam tahun baru ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian malam tahun baru ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, suatu kali Agur bin Yake dalam Amsal 30 ayat 7-9 berdoa kepada Tuhan. Demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan Allah. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Kini marilah kita menyanyikan PKJ 244. Sejenak aku menoleh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang sangat mahal, sudahkah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan,
saat tidak mengunjungi sahabat dan kerabat, berubah menjadi tanda cinta dan tanda sayang kita. Saat ketidakhadiran di gedung gereja, berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati. Sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran kita untuk merasakan cinta dari Allah Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya. Sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber Penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyandarkan diri pada Allah, Sang Sumber Pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami, kami menyadari kehadiran-Mu, ya Allah Sang Immanuel. Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar, ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan NKB 48. Hanya Dialah yang tahu. Juta bintang di
Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam kebaktian malam tahun baru kita pada hari ini, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama menyambut, menerima, dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih daripada-Mu sepanjang tahun ini bagi setiap kami, di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, di dalam setiap pengalaman dan peristiwa yang kami lalui, tetapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, menutup tahun 2020 yang dalam beberapa jam lagi bersama akan kami alami, kami ingin mendasari setiap pengalaman dan peristiwa kehidupan kami tersebut lewat firman daripada Engkau. Agar ketika kami memasuki tahun yang baru di tahun 2021, kami dapat memaknai setiap pekerjaan Tuhan dan juga boleh senantiasa bersandar kepada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, kami berdoa memasuki pemberitaan firman Tuhan yang kami percaya terjadi di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini di dalam kebaktian malam tahun baru diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun Aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab Aku tahu dari mana Aku datang dan kemana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana Aku datang dan kemana Aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus Aku bersaksi tentang Aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik Aku maupun Bapaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapaku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat menyambut tahun baru dimanapun ibu bapa saudara berada pada saat ini. Yang ada di rumah, yang ada mungkin bersama dengan keluarga, tidak di rumah atau di tempat saudara dan di tempat manapun, kita bersyukur dan bersuka cita ketika beberapa jam lagi saudara-saudara dan saya akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Tetapi kita melandasinya terlebih dahulu di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di akhir tahun 2020 ini mengambil sebuah tema, yaitu bijaksana dan bersyukur di akhir tahun.
Jadi saudara, pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara dan saya akan kembali diingatkan agar kita dapat bijaksana menutup tahun 2020 ini, sekaligus juga kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pengalaman, setiap peristiwa yang kita alami di sepanjang tahun 2020 ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jika saudara-saudara ditanya, sudahkah Anda bersyukur pada hari ini? Coba kita jawab di dalam hati kita sendiri pada malam hari ini. Sudahkah saudara-saudara bersyukur pada hari ini? Bersyukur atas apapun, bersyukur atas setiap pengalaman kehidupan yang terjadi. Cukup hari ini saja, saudara-saudara. Sudah kita bersyukur pada hari ini? Ketika tadi pagi kita bangun, lalu kemudian mungkin kita makan, melakukan aktivitas, bisa bersama dengan keluarga, atau mungkin masih ada yang masuk, melakukan pekerjaannya, baru kemudian menutup hari dengan bersama-sama melaksanakan ibadah pada kesempatan malam hari ini, sebelum beberapa jam lagi menyambut tahun yang baru, sudahkah bersyukur, saudara-saudara? Saudara-saudara, mungkin ada banyak hal yang terjadi sepanjang hari ini di dalam kehidupan ibu bapak saudara. Dari yang enak, menyenangkan, tertawa, sampai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan setiap kita memang mengalami berbagai peristiwa tentunya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba merefleksikan apa yang terjadi pada hari ini, saudara-saudara, mari kemudian kita renungkan. Menutup tahun 2020 ini, saudara-saudara dan saya, apa yang sudah saudara-saudara dan saya syukuri di tahun 2020 ini? Banyak orang kemudian mengatakan, waduh, susah banget kita bisa bersyukur di tahun 2020 ini. Terlebih lagi kita sedang mengalami pandemi. Ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ada begitu banyak orang yang terpapar, ada begitu banyak orang juga yang kemudian secara ekonomi ini sangat terganggu kehidupan perekonomiannya. Kita tidak bisa dan belum bisa untuk beribadah. Belum lagi anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Para lansia tidak bisa keluar rumah. Banyak orang stres, misalkan saudara-saudara, wah, nggak bisa pergi ke mall, katanya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita syukuri di tahun 2020 ini? Saudara, saya pribadi di tengah-tengah pandemi yang bersama kita hadapi pada saat ini, tetap mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Selain ini menjadi saat kita bisa bersama-sama dan mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Sekaligus kita juga belajar untuk jadi berkat bagi orang di dalam kehidupan kita pada hari ini. Tetapi di dalam pelayanan gereja, saudara-saudara, kita juga perlu bersyukur. Bayangkan kalau kita menghadapi pandemi ini di saat perkembangan teknologi belum seperti sekarang. Kalau sekarang, saudara-saudara kan bisa memilih untuk berkebaktian di jam berapa. Ini khotbahnya kepanjangan nih, khotbahnya itu terus nih, pengkhotbahnya dia lagi, ah pindah ah. Secara virtual sekarang kita sangat tertolong, saudara-saudara. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika pelayanan-pelayanan gereja kemudian, dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan segala keberadaannya, kemudian mengemas setiap pelayanannya secara virtual. Dan ini kan perlu kita syukuri, menolong kita. Ya, kita di dalam rumah, tetapi kita bisa menerima ibadah di dalam kehidupan kita. Dan tentu ini sangat perlu kita syukuri. Pada kesempatan malam hari ini juga, kita perlu bersyukur. Karena kalau kita bicara pelayanan digital di GKI Harapan Jaya, itu tidak terlepas dari kontribusi, komitmen setiap orang yang ada di belakang layar, yang tidak pernah tersorot kamera seperti pada saat ini, saudara-saudara. Maka pada kesempatan ini, saya juga ingin mengatakan terima kasih dan bersyukur untuk komitmen baik saudara-saudara yang dengan penuh kesetiaan senantiasa mau berkomitmen. Tentu bagi saudara-saudara yang juga punya potensi mau belajar soal pengembangan digital ministry ini,
boleh dan kami tentu bersuka cita sekali kalau kita bersama bisa turut ambil bagian. Ya, kita berdoa ya untuk setiap orang yang saat ini terus berkomitmen, terus mau terlibat, biarlah Tuhan boleh senantiasa memberkati dan menolong di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur kita di dalam kehidupan kita tentu saja perlu kita lihat dan perlu kita dalami kembali. Terlebih dalam tema kita pada malam hari ini, kita mau belajar bagaimana bijaksana dan bersyukur di akhir tahun 2020 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu rasa syukur itu tidak bisa datang tiba-tiba. Bahwa rasa syukur itu pasti berangkat dari sebuah proses, dari sebuah pemahaman iman. Ada seorang teolog, Harold Kushner, yang menuliskan sebuah buku yang boleh dikatakan sangat terkenal, When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Dalam salah satu bagian buku tersebut, Harold Kushner menuliskan demikian. Thank you God for everything. In my life, the good and bad. Some were blessings and some were lessons. Kushner menggumuli tentang penyakit yang dialami oleh istrinya padahal dia adalah seorang pendeta. Dan dia menggumuli betul situasi itu tentang hal buruk yang kenapa harus terjadi kepada orang-orang yang secara rohani itu dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam refleksi di buku ini, Kushner kemudian juga melihat bahwa apapun dalam setiap pengalaman kehidupan kita itu perlu kita syukuri. Dan dia mengatakan, terima kasih Tuhan untuk setiap hal di dalam hidupku yang baik dan yang buruk. Sebagian itu adalah berkat dan sebagian lagi itu adalah pembelajaran. Dia tidak menyebutnya hal-hal buruk itu sebagai curse. Tidak menyebutnya sebagai kutukan, tetapi sebagai pembelajaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat saudara-saudara dan saya itu sulit untuk bisa bijaksana dan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan? Saudara-saudara, ada salah satu ayat yang bicara tentang mengucap syukur ini dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, saudara-saudara. Yang berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara-saudara yang ada di rumah dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk membaca ayat ini sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Itu yang ingin dan dikehendaki oleh Allah adalah hidup yang bukan ngeluh, bukan hidup yang ngomel-ngomel, bukan hidup yang sedikit-sedikit menggerutu, bukan hidup yang kemudian merasa bahwa ketika ada tekanan dalam hidupnya, lalu kemudian dia merasa hidupnya ini tidak bermakna lagi. Tetapi apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh rasa syukur, saudara-saudara. Kalau pertanyaan kita sebelumnya adalah apa yang membuat kita sulit untuk bersyukur, ayat ini menjawab. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah untuk segala hal. Ini dua hal yang berbeda. Mengucap syukurlah dalam segala hal dan mengucap syukurlah untuk segala hal. Di mana bedanya? 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi di dalam segala sesuatu. Tetapi kalau ayat ini mengatakan mengucap syukurlah untuk segala hal, maka kita baru bisa mengucap syukur karena sesuatu hal terlebih dahulu. Jadi ungkapan syukur kita bergantung tentang sesuatu dan segala sesuatu yang kita rasakan dan kita peroleh. Baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ini bedanya, saudara-saudara. Mengucap syukur dalam segala hal atau mengucap syukur untuk segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, yang mana? Mengucap syukur dalam segala hal atau mengucap syukur untuk
segala hal. Kalau kita berangkat dari firman Tuhan, maka saudara-saudara dan saya perlu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun setiap pengalaman kehidupan kita. Saudara-saudara, kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Karena rasa ungkapan syukur kita jangan-jangan sering bergantung kepada segala sesuatu yang terlebih dahulu perlu kita dapatkan. Baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tergantung dulu kita dapat apa nih, baru saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal, peristiwa, kehidupan kita. Karena ini juga menjadi tanda bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana. Ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. You cannot control what happens to you, but you can always control what happens inside you. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya adalah manusia yang terbatas, yang gak bisa untuk mengendalikan, mengontrol hal-hal yang terjadi buat hidup kita. Kita gak bisa mengontrol itu. Hal yang buruk, hal yang baik itu bisa segala sesuatunya terjadi kok dalam hidup kita. Kita gak bisa kendalikan itu. Walaupun kita mengupayakan supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi, tetapi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Karena kita manusia, kita terbatas. Tetapi kita bisa senantiasa mengontrol apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau persoalan ibu bapak saudara dan saya adalah sulit untuk bijaksana, maka persoalan itu adalah di dalam diri kita yang kemudian perlu kita ubah. Kalau dalam hidup kita ini ada persoalan sulit untuk bersyukur, maka yang perlu diubah dan perlu dikendalikan itu adalah diri kita, saudara-saudara. Karena diri kita itu bisa kita kendalikan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema kita bijaksana dan bersyukur di akhir tahun lewat sebuah bagian bacaan Alkitab dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19. Saya ingin mengajak kita memperhatikan dengan fokus di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Dari sekian banyak ayat yang kita baca pada malam hari ini yang mengatakan demikian. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Akulah terang dunia. Barang siapa, jadi siapa yang mengikut aku, mengikut Yesus, bagi ibu bapak saudara yang mengikut Tuhan Yesus, maka ibu bapak saudara tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Punya terang hidup, bukan meminjam, bukan disewakan, tetapi mendapatkan, memperoleh, diberikan, memiliki terang hidup itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kan sebuah sukacita buat kita. Kalau kita itu mau mengikut Tuhan, sang terang dunia itu, maka saudara-saudara dan saya tidak akan berjalan di dalam kegelapan dan akan mempunyai terang hidup. Yakni rasa syukur dan bijaksana di dalam kehidupan kita. Ada tiga bagian dari ayat ini yang ingin kita perhatikan betul. Yang pertama kata terang dunia, yang kedua mengikut aku, dan yang paling terakhir adalah terang hidup, saudara-saudara. Terang dunia. Pada kisah penciptaan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, bunyinya demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Jadilah terang. Dan Allah melihat semua itu baik. Jadi kalau kita memperhatikan kisah penciptaan, dikatakan pada mulanya bumi itu gelap, lalu kemudian belum berbentuk, belum tertata, dan kemudian Allah menciptakan, jadilah terang. Jadi ada perubahan dari gelap menuju terang. Dari gelap menjadi terang. Kehadiran Allah merubah kegelapan menjadi terang, saudara-saudara. Ini juga pesan untuk kita. Bahwa kehadiran Allah di dalam hidup ibu bapak saudara dan saya, ditambah dengan respon kita yang peka terhadap pekerjaan Allah, maka hidup kita ini adalah hidup yang bijaksana
dan hidup kita ini adalah hidup yang bersyukur. Ingat kisah gembala di kisah Natal kemarin kan? Bagaimana perjumpaannya dengan bayi Yesus itu merubah hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang bersuka cita. Secara ekonomi, sosial, mereka nggak naik kelas. Sama, tetap menjadi seorang gembala, tetapi mereka bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua, mengikut aku, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab, membaca berita Natal yang kemarin misalkan, tidak ada paksaan untuk mengikut Tuhan. Yesus juga melakukan itu di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia, semasa ia hidup di tengah-tengah dunia. Mengikut Tuhan itu bukan paksaan, saudara-saudara. Mengikut Tuhan itu tidak bisa dipaksa dan nggak perlu untuk dipaksa. Mengikut Tuhan itu berangkat dari sebuah kesadaran dan panggilan. Jadi kalau ibadah itu bukan karena terpaksa, tetapi ibadah itu berangkat dari sebuah kerinduan, keterpanggilan, dan rasa syukur, saudara-saudara. Sehingga pertanyaannya, saudara-saudara dan saya, apa yang menjadi motivasi kita untuk mengikut Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang perlu kita betulkan tentang motivasi kita mengikut Tuhan di tahun 2021 mendatang? Dan yang paling terakhir, terang hidup. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang mengikut Tuhan akan mempunyai terang hidup. Akan ada sesuatu yang sangat berbeda dari hidupnya ketika mereka sudah berkomitmen kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus ini tidak bisa diterima oleh kelompok agamawan saat itu. Tetapi berita tentang sang terang dunia dan terang hidup itu harus dinyatakan. Nah, saudara-saudara dan saya, di setiap tantangan kehidupan kita, di setiap ancaman, penolakan, bahkan pergumulan hidup kita, pada saat ini kita adalah orang-orang yang harus mengikut kepada sang terang dunia itu, yakni Allah dalam diri Kristus Yesus. Dan hidup kita ini adalah hidup yang senantiasa perlu menjadi terang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menyambut tahun yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, memelihara kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Dan biarlah kita sungguh meyakini di tahun 2021 ini, kasih daripada Tuhan senantiasa menopang setiap kehidupan kita. Selamat menyambut tahun yang baru. Di tahun 2021 ini, kita boleh senantiasa beriman bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dan menolong kita. Selamat menjadi orang-orang yang senantiasa belajar untuk bijaksana dan bersyukur di sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, mari kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun ada banyak pengalaman kehidupan yang tidak mudah maupun yang bersuka cita kami rasakan, tetapi biarlah kami boleh belajar untuk bijaksana dan bersyukur terhadap setiap pengalaman dan peristiwa yang kami hadapi. Tahun 2020 ini secara global bagi dunia, bagi Indonesia, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi kami secara pribadi, mungkin kami rasa
sangatlah berat ketika pandemi masih bersama kami hadapi, bahkan sampai dengan di penghujung tahun 2020 ini. Tetapi ya Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang perlu kembali menilik dan melihat tentang tanggung jawab kami sebagai manusia dan sebagai orang percaya, sekaligus juga sebagai bagian warga negara, untuk kami dapat menjalani peran kami dengan baik di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Mengeluh, menggerutu, tidak merubah apa-apa. Dan karena itu kami memohon tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami adalah hidup yang bisa berkarya, bisa bersyukur kepada Tuhan, dan juga senantiasa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan, khususnya di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, dan biarlah Tuhan boleh menjamah setiap mereka. Tuhan juga boleh memberkati setiap keluarga-keluarga yang pada malam hari ini bersama-sama mereka mengikuti ibadah ini, lalu kemudian dalam beberapa jam akan memasuki tahun yang baru dan memasukinya di dalam kebersamaan keluarga dan doa malam keluarga. Biarlah Tuhan boleh senantiasa memberkati dan menolong. Setiap kebersamaan-kebersamaan yang dilakukan adalah kebersamaan yang kemudian tidak melanggar protokol-protokol kesehatan. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap kami boleh dalam keadaan yang sehat, dan biarlah itu hanya menjadi perkenanan dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa untuk kebaktian esok hari pada pukul 9, di mana kami bersama dengan jemaat-jemaat GKI akan mengikuti kebaktian yang dilayani oleh YKB. Biarlah juga Tuhan dapat membangunkan kami di pagi hari, memulai tahun yang baru ini dalam rasa syukur, dan juga memulai tahun yang baru dengan beribadah kepada Tuhan. Ya Allah, biarlah setiap kehidupan kami di tahun 2021 mendatang boleh kami sandarkan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan dapat senantiasa menolong kami. Inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap pergumulan kami. Dan kami akan menutup syafaat kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, dalam doa Bapa kami. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan malam tahun baru dan tahun baru, umat
dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kita sampai hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan KJ 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Umat, mari kita berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan, kita berdoa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Tahun 2020 ini akan segera berlalu. Namun kami sungguh meyakini bahwa di dalam tahun 2021 mendatang, kasih Tuhan akan terus menolong kami. Oleh karena itu, melalui persembahan ini, biarlah menandakan akan kecintaan dan kerinduan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun baru yang masih misteri bagi ujung jalan yang tersembunyi. Kini mari kita bersama kita menyanyikan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan mati
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, dalam penuh syukur, dalam penuh sukacita, terimalah berkat Tuhan yang menuntun saudara-saudara menutup tahun 2020 ini dan menyambut tahun 2021. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau waktu tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.